skim Buy Now Pay Later atau BNPL merupakan inovasi kewangan baru yang berkembang dengan agak pesat. Dan buat masa ini, aktiviti BNPL ini tidak tertakluk di bawah bidang kuasa mana-mana agensi pengawalsediaan. Dan kerajaan juga menjangkakan banyak lagi inovasi baru akan diperkenalkan sejajar dengan pemesatan digital yang memerlukan inovasi ini dikawal dengan baik dan tidak menimbulkan isu pada masa hadapan. Apabila kita bercerita tentang BNPL, kita perlu orang ramai untuk mengambil peranan untuk membuat keputusan yang bijak dalam melakukan pembelian yang membabitkan skim BNPL. Dalam hal ini, orang ramai dinasihati agar melaksanakan tiga perkara penting apabila menggunakan skim BNPL. Pertamanya ialah fahami terlebih dahulu terma dan syarat BNPL, terutamanya tentang yuran dan charge yang akan atau boleh dikenakan. Biarpun mereka mengatakan kad BNPL ni 0% faedah, tapi dia ada charge-charge seperti processing fee, administration fee and late charges punya fee lah kalau lambat bayar. Dan kedua, kita kena pastikan juga pembayaran ansuran ini boleh dibuat secara penuh dan tepat pada masa yang dipersetujui bagi mengelakkan seperti yang saya katakan tadi, charge-charge penalty. Dan akhir sekali, orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa memantau semua komitmen BNPL yang dibuat bagi memastikan pengurusan hutang pribadi kekal terus. Terima kasih. Mas Puti. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Saya ingin membangkitkan tentang isu BNPL ini adalah kerana BNPL ini memberikan ruang kepada pengguna untuk memenuhi kehendak gaya hidup ataupun lifestyle. Dan juga saya ingin mengetahui adakah kerajaan akan mengenakan ataupun memperkenalkan satu badan kawal selia untuk memantau BNPL, dan juga adakah kerajaan telah memantau kadar charge yang telah dikenakan bagi pembayaran lewat, dan juga adakah kerajaan memantau aplikasi-aplikasi BNPL yang ada ketika ini. Terima kasih Ahli Parlimen Sibuti atas soalan susulan. Kementerian Kewangan Malaysia serta Bank Negara Malaysia, BNM dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sekarang ini sebenarnya sedang merajui usaha sama dengan kementerian dan agensi berkaitan untuk merumus satu rangka kerja perundangan yang komprehensif untuk mengawal selia semua aktiviti kredit pengguna termasuk BNPL. Dan ini akan dilakukan melalui penggubalan Akta Kredit Pengguna, Consumer Credit Act, CCA, pada tahun 2022, tahun ini. Dan dengan penggubalan CCA, semua pemberi kredit termasuk BNPL akan tertakluk kepada peraturan-peraturan yang sewajarnya. Dan peraturan ini bukan saja berhubung berkaitan dengan pengurusan, malah juga dengan kawalan risiko dan perlindungan pengguna. Malah ia juga akan merangkumi peraturan pematuhan syariah yang bersesuaian dalam menjalankan aktiviti BNPL. Terima kasih.